Halo teman-teman, selama pandemi ini kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran secara online di rumah. Nah, tentunya banyak sekali kan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita selama kita melakukan pembelajaran di rumah. Hari ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar kita tetap fokus dan tidak terdistraksi selama pembelajaran online di masa karantina ini. Nah, kita mulai dengan tips yang pertama adalah komunikasikan dengan keluarga. Pastikan bahwa keluarga Anda mengetahui bahwa Anda sedang melakukan perkuliahan secara online ya, agar tidak muncul prasangka buruk yang bisa mengganggu konsentrasi Anda dan membuat Anda tidak nyaman melakukan perkuliahan secara online. Tips yang kedua adalah atur pola jam tidur. Mahasiswa seperti kita disarankan untuk tidur 7 jam per hari. Hal itu bisa membuat kita lebih berstamina lagi untuk melakukan aktivitas di keesokan harinya. Tips yang ketiga adalah atur pola makan. Pastikan kalian tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi gula ya, karena hal tersebut bisa membuat kalian lebih sering mengantuk saat melakukan perkuliahan secara online. Tips yang keempat adalah pastikan kalian memilih tempat belajar yang efektif dan positif. Diusahakan jangan ada di tempat tidur ya, karena hal tersebut bisa membuat kalian selalu ingin berbaring. Tips yang kelima adalah buatlah badan kalian menjadi segar dengan mandi 2 kali sehari. Hal itu tentu bisa menjadi faktor agar diri kita selalu fokus dan tetap bisa melakukan perkuliahan secara online dengan efektif. Tips yang keenam adalah atur penggunaan televisi dan juga media sosial atau handphone. Saya tahu bahwa selama adanya pandemi ini dan kita sering melakukan perkuliahan online secara online di rumah, hiburan yang paling sering dilakukan adalah menonton TV dan menggunakan smartphone. Tapi hal tersebut patut kalian hindari jika penggunaannya berlebihan ya, karena hal tersebut bisa membuat kalian terdistraksi dan tidak fokus selama melakukan perkuliahan secara online. Tips yang ketujuh adalah selesaikan urusan kalian yang lain sebelum kalian melakukan perkuliahan secara online, agar pikiran kalian terfokus kepada perkuliahan online, bukan pada hal-hal yang lainnya. Tips yang kedelapan adalah gunakan headphone. Banyaknya suara-suara bising yang mengganggu perkuliahan online seringkali terjadi dan itu sangat mengganggu perkuliahan online. Nah, hal tersebut bisa kita atasi dengan menggunakan headphone, sehingga suara-suara bising yang bisa mengganggu perkuliahan online bisa kita atasi. Tips yang kesembilan adalah buat ini menjadi sebuah rutinitas. Saya tahu bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang baru bagi kita semua, namun semua bisa terbiasa jika kita menjadikannya menjadi sebuah rutinitas. Tips yang ke-10 adalah berkomitmen. Nah, oleh karena itu kita harus berkomitmen dengan diri sendiri untuk melakukan semua tips-tips tadi agar kita tetap fokus dan tidak terdistraksi selama melakukan perkuliahan online di masa karantina ini. Sekian teman-teman tips yang bisa saya share dan saya bagikan kepada kalian semua. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan pada kegiatan sehari-hari. Tetap semangat untuk melakukan perkuliahan secara online ya. Sampai jumpa! Thank you.